Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita Dewi. Perkenalkan, nama saya Rika Inaya. Perkenalkan, nama saya Aslan. Perkenalkan, nama saya Sukma Astari. Sekarang kuliah di STIMI Kelama Papulion Rusopeng, mengambil jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya kuliah di kampus STIMI Kelama Papulion Rusopeng, mengambil jurusan Teknik Informatika. Dari STIMI Kelama Papulion Rusopeng dengan jurusan Sistem Informasi. Mahasiswi Program Studi Teknik Informatika STIMI Kelama Papulion Rusopeng. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa bidik misi. Alhamdulillah, saya sangat merasa senang dan bangga bisa menjadi mahasiswi di kampus STIMI Kelama Papulion Rusopeng dan mendapatkan beasiswa bidik misi. Dan sebagai siswa penerima beasiswa bidik misi. Dan saya mahasiswi penerima beasiswa bidik misi tahun 2019. Pesan dan kesan saya ketika menerima beasiswa bidik misi, saya sangat senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada keluarga saya yang terus mendukung dan memberikan doa kepada saya agar selalu berusaha dan tidak menyerah untuk mencapai cita-cita. Harapan saya setelah mendapatkan bidik misi itu bisa membanggakan kedua orang tua dan juga bisa memberi prestasi yang baik di bidang akademi maupun di bidang non-akademi. Kesan dan pesan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada keluarga saya yang telah memberikan saya dorongan untuk melangkah maju meraih cita-cita. Beasiswa ini sangat membantu saya karena selain uang kuliah yang ditanggung oleh pemerintah, saya juga mendapatkan biaya hidup atau tunjangan selama saya kuliah di kampus STIMI Kelama Papulion Roh. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya Yayasan Pendidikan Lama Papulion Rusopeng yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Beasiswa bidik misi ini sangat membantu saya. Selain biaya per semester ditanggung, saya juga mendapatkan tunjangan per semesternya dari pemerintah dan itu sangat membantu meringankan beban orang tua saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Yayasan Pendidikan Lama Papulion Rusopeng yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk mempertahankan beasiswa ini, saya harus giat belajar, selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus, dan aktif di berbagai organisasi-organisasi, khususnya organisasi dalam kampus STIMI Kelama Papulion Roh. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa bidik misi seperti saya, teruslah berusaha, jangan lupa berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah berprestasi. Ayo kuliah di STIMI Kelama Papulion Roh. Ayo gabung di STIMI Kelama Papulion Rusopeng. Ayo kuliah di STIMI Kelama Papulion Rusopeng. Ayo gabung bersama kami di kampus STIMI Kelama Papulion Roh. Bersama STIMI Kelama Papulion Roh kita raih cita-cita. Majulah STIMI Jaya Kelama Papulion Roh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.